Korang kat padang mahsyar ni, Allah Ta'ala akan bagi dia lapar. Lapar tu dia tak pernah rasa atas dunia. Macam mana kau pernah lapar atas dunia, tapi lapar dekat padang mahsyar tu kau tak pernah rasa. Kau akan rasa dekat padang mahsyar tu. Ya, teruk sangat tu. Seksa. Masalahnya tak mati bang tu masalahnya. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Dalam buku ni disebut alam luas ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala ini akan menempuh saat kemusnahannya. Lihatlah tumbuh-tumbuhan yang menghijau di sekeliling kita, akhirnya akan kuning layu. Ya, kita tengok pokok-pokok ni kan, hijau cantik. Sampai masanya dia akan kuning, dia layu, dia kering, dia mati. Kita pun samalah. Muda, sihat, sampai masanya sakit, tua, tak larat, mati, yang macam tu. Berbunga yang kembang mekar akan gugur dan ada kelopaknya. Besi akan karat dan menjadi reput meskipun kepejalan dan kekerasannya tidak diragui. Makanan dan lauk pauk segar akan menjadi basi. Anak-anak remaja akan pudar kejelitaan dan ketampanannya dimamah usia tua. Akhirnya, ajal pun tiba. Semua itu adalah unsur-unsur kiamat kecil yang sentiasa berlaku di sekeliling kita. Jadi, kiamat kecil ni ialah kematian. Ya, semua orang akan melalui kiamat kecil. Jadi, kiamat kecil bagi setiap orang ialah kematian. Hatta kewafatan Rasulullah SAW sendiri pun merupakan kiamat kecil. Situasi demikian merupakan satu perkhabaran awal bahawasanya kemusnahan sebenar akan berlaku pada seluruh ciptaan Allah. Iaitu alam buana dan seluruh gawang cakrawala yang dipenuhi dengan berbilion keluarga planet akan menemui ajalnya. Ya, planet-planet yang besar ni yang kita pun tak tahu berapa banyak, yang planet-planet ni dia punya bilangan seperti apa nama pasir-pasir di lautan, subhanallah, dia akan menemui ajalnya juga. Tiada satu pun yang terkecuali. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah berfirman, kullu man 'alayha fan. Setiap orang ataupun setiap makhluk yang ada di atas bumi ini akan fan, bukan pan tu, fan dengan makna hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang hanya kekal ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana, yang penuh dengan kemuliaan. Bumi walaupun kelihatan begitu gagah dengan bebatu pejal serta gunung ganang di dasar bumi, namun ia bukan satu jaminan untuk kekal. Akhirnya pasti terpaksa tunduk dengan kehadiran saat yang maha dahsyat itu. Kiamat juga bererti musnahnya seluruh sistem alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang terlalu jauh dari jangkauan dan tatapan manusia, yang tidak diketahui apa jenis logam yang kepejalannya begitu kukuh, malah tidak pernah dibayangkan oleh akal manusia bagaimana bentuk kehebatan langit. Semua tu semua ni akan Allah Ta'ala hancurkan. Allah berfirman, إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Allah berfirman, إذا السماء انفطرت, apabila langit terbelah, وإذا الكواكب انتثرت, bila langit terbelah, seluruh planet-planet, bintang-bintang akan, orang kata apa, bertebaran tau. Dia pecah langit ni, planet-planet, bintang bersepah macam satu letupan yang kuat. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan meletup. Ya.
dalam setengah dalam hadis yang lain menceritakan, apabila lautan ini bertukar menjadi lautan api, subhanallah, kiamat ni teruk. Sebab tu kiamat ni takkan berlaku kecuali pada orang kafir sahaja. Ya, Nabi kata la taqumu sa'atu illa ala shiraril khalqi. Kiamat takkan berlaku kecuali pada orang kafir saja. Sebab tuan ingat almarhum tuan guru kita Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia kata antara berita gembira untuk orang Islam ialah kita takkan melihat kiamat. Ha, dia kata. Ya, yeah, kita orang Islam takkan melihat kiamat sebab kiamat ni dahsyat sangat. Tak bagi can. Ya. Yeah. Bayangkan kalau perempuan yang sedang mengandung tu boleh gugur, masa tu juga gugur. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur dibongkar, ya, manusia hidup dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Allah berfirman, idza zulzilatil ardu, apabila digoncang bumi dengan satu goncangan. Dalam bahasa Arab, Allah Ta'ala guna perkataan zulzila. Zulzila dengan mana apa? Digoncang. Bukan zalzala. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau zalzala ni dia goncang sendiri tau. Contohlah, botolnya Dayan, tiba-tiba dia tergoncang sendiri. Ini panggil zalzala. Tapi bila zulzila, mana ada satu kuasa yang kuat goncang dia. Kau bayang bumi tu macam gitu, digoncangkan. Habis lah, memang teruk hancur. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apabila bumi ini memuntahkan segala isi perutnya. Nanti kan, bila kiamat ni berlaku, bumi ni akan muntahkan emas, perak, segala-gala dia akan muntahkan. Masa tu orang akan kata, kenapa ni apa, akan ada yang mengatakan, ni emas, ni perak, ambil lah, ambil. Tapi siapa nak ambil masa tu? Kau nak ambil, kau nak buat apa? Tak ada harga dah. Kan? Tapi sekarang benda tu yang orang rebut bagi nak kujul. Kan? Orang sanggup fitnah sana, fitnah sini. Orang sanggup makan duit haram, orang sanggup ambil rasuah. Tapi bila besok Allah Ta'ala muntahkan, bumi ni muntahkan segala isi perut kekayaannya, tak ada orang nak, tak ada orang nak. Na'udzubillah min zalik. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia ni bila dia tengok kiamat ni berlaku, dia kata apa? Ma laha, apa yang berlaku, apa yang berlaku? Maka Allah kata, yauma idzin, pada hari itu, tuhadithu akhbaraha, bumi akan cerita secara detail. Dalam hadis Nabi kata, ittaqud dunya fa innaha ummakum ala wa hiya mukhbirakum ankum, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, takutilah kamu dunia ni. Dunia ni mak kita. Dunia ni mak kita. Mak dia tahu perangai anak dia, tahu tak? Sebab mak lahirkan kita, dia tahu perangai kita dari A sampai Z. Kan, kau punya perangai kau punya minat, semua mak tahu belaka. Dunia macam itulah. Dunia ni nanti, dia akan, yauma idzin tuhadithu akhbaraha, bumi akan cerita secara detail perangai kita. Bi anna rabbaka awhalaha, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada bumi, wahai bumi, sekarang ceritakan berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa juta tahun umur dunia ni bang. Dia akan ceritakan, oh letih padang mahsyar ni, Allah. Letih padang mahsyar ni. Kita duduk atas dunia pun letih dah. Kan, letih je. Duduk atas dunia ni letih. Kat padang mahsyar macam mana lagi lah letih, ya Allah. Kiamat tidak dapat hendak dibayangkan dengan apa pun jua. Kerana manusia tidak ada pengalaman sebelumnya. Kiamat ni kita tak pernah lalui. Kan? Memang orang tak pernah lalui kiamat lah. Tsunami ke, gempa bumi ke, letusan gunung berapi ke, macam mana dahsyat.
kiamat lagi dahsyat lagi. Kiamat lagi dahsyat. Sebab tu Nabi dah kata kiamat takkan berlaku pada orang beriman. Sebab bala tu dahsyat sangat. Walaupun bumi ini pernah dihancurkan dan diterbalikkan seperti yang berlaku terhadap kaum Nabi Lut. Ya, walaupun bumi ni satu ketika dahulu pernah dibalikkan, dilingkupkan. Ya, zaman Nabi Lut dulu pernah berlaku banjir besar. Tapi tak sedahsyat kiamat. Kiamat lagi dahsyat. Begitu juga seperti dia kata penduduk bandaraya Hiroshima dan Nagasaki yang pernah menyaksikan kehancuran kedua bandaraya tersebut dengan ledakan bom atom ketika Perang Dunia Kedua dahulu. Namun kesemuanya bukan bandingan pada kiamat. Orang kata bom atom semua tu geli-geli je lah. Geli-geli kiamat. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang keempat mengandungi perkara yang jauh dari pandangan manusia, disebut sebagai Rubu'ul Muhlikat. Imam Ghazali menjelaskan tentang manusia yang telah dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka selepas tiupan sangkakala yang kedua, kemakitan manusia yang mati sejak zaman Nabi Adam sehingga manusia terakhir selepas alam ini dikiamatkan dengan dipertemukan semula sekalian roh dengan jasad yang baru. Manusia apabila dibangkitkan, sudah pasti dia memerlukan satu hamparan bumi untuk berpijak. Nanti bila kita dibangkitkan semula, kita nanti akan ada di sebuah lokasi. Cuma dia kata dekat sini, adakah padang mahsyar tempat manusia dihimpunkan itu sama dengan bumi yang ada sekarang ini? Atau macam mana? Kata Imam Ghazali, dia kata, Imam Ghazali menghuraikan tentang suatu dataran bumi yang maha luas sarjana mata memandang. Keadaan buminya yang putih dan rata. Tidak ada gunung ganang atau pepohon yang dapat dijadikan tempat berteduh di sebalik bayangannya. Atau lurah bergaung dan bergua yang boleh dijadikan tempat kediaman. Ana cerita ni teringat, ana mungkin ada di kalangan kita pernah dengar cerita ni, tak tahulah. Kisah seorang hamba Allah yang dia mengalami koma lama 3 bulan kot dia koma. Lama dia koma, Syekh. Dan dia koma tu, dia kata dia dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ni macam inilah sebiji apa yang kata Imam Ghazali ni. Luas. Tanah dia putih, kosong, tak ada orang, sunyi. Oh, dia kata. Takutnya. Tapi masalahnya, dia kata masa dia koma tu, dia seorang aja. Orang lain tak ada, dia kata. Dia seorang aja berdiri kat situ. Oh, seksa. Aku dengar seksa. Ana dengar hamba Allah ni cerita. Hamba Allah ni, hidup cerita hidup dia panjang lah. Dia pernah terlibat dengan dadah. Dia pernah terlibat dengan macam-macam kes jenayah lah. Last kali dia kena cancer apa, Allahuakbar, koma. Di dalam koma itulah Allah Ta'ala tunjukkan dia segala perkara-perkara gaib ni. Dia cerita kat Ana tu, masa tu dia ambil Ana dekat airport Kota Baru. Kita nak ke Besut. Dia cerita lah, dia cerita. Dia buat kereta tau, dia cerita. Sampai dia sesat. Eh, kita kat mana dia sesat? Dia sesat. Makna dia cerita dia tu memberi kesan pada dia sampai dia pun sesat. Eh, kita dah silap jalan ni Ustaz. Mana kuat kesan cerita walaupun benda tu dah berlaku lama. Tapi bila dia cerita, dia boleh hilang ingatan. Punya dahsyat dia kata. Seram. Lepas tu dia kata, dekat padang mahsyar tu Allah Ta'ala akan tunjukkan semua aib kita. Oh, malu kita, ya Allah. Dia kata dia menjerit, dia menjerit. Dia tengok dosa dia banyak kat padang mahsyar. Menjerit, dia kata menjerit. Dia kata, Allah. Panjang dia cerita kat Ana. Tapi dah cerita dia dah lama kan. Bertahun-tahun dah lah Ana jumpa hamba Allah ni. Tapi alhamdulillah dia masih hidup lagi. Last kali dia cerita kat Ana, dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan dia koma tu, makna dia ni dirasakan, dia ni diberi rasa seringan-ringan azab neraka. Seringan-ringan azab neraka. Dia diberi rasa dalam koma tu lah.
Jadi dia dipakaikan macam kasut. Dia kata bila pakai kasut tu, ustaz, ya Allah, sakitnya, menjerit dia, Allah, menjerit, sakit, Allah. Dia bangun-bangun, dia koma, lepas tu dia sedar kan, lepas dia 3 bulan tu, dia tengok jari kaki dia terbakar. Ibu jari kaki dia, anda tengok ibu jari kaki dia, memang terbakar, nampak cacat. Sampai macam tu, subhanallah, ya. Allahu Akbar. Itu orang kata bawa atas dunia, bang. Macam mana? Ya Allah, susahnya lah hidup ni. Anda cerita pasal benda-benda gini kan, anda teringatlah dulu anda pernah kena denggi kan. Sakit denggi ni, Syekh. Kalau siapa pernah kena denggi kan, tahulah macam mana sakitnya denggi ni. Kau punya badan kau lenguh, tak boleh kena aircon, tak boleh. Sakit-sakit sangat-sangat, macam nak mati je. Tapi tak mati. Baring tak kena, mengiring tak kena, tak kena. Sampai anak kata apa tau? Ya Allah, kalau aku mati besok dalam kubur, kalau Allah Ta'ala azab aku dengan denggi pun aku tak tahan dah. Tak payah azab lain lah. Tak payah kena belasah dengan malaikat nak uzbilah min zalik. Kena denggi pun aku tak sanggup dah. Pedih, sakit. Oh, lebih sakit. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, begitulah keadaan bumi yang bakal kita berdiri di padang mahsyar nanti, putih dan rata, tak ada apa, sejauh mata memandang. Lama kau dekat padang mahsyar ni, lama, bukan kejap-kejap, lama sangat. Di atas dataran putih yang maha luas itulah manusia baru dibangkitkan semula, dihambat ke sana ke sini seperti binatang ternakan yang dihalau keluar daripada kandangnya, dalam keadaan seperti kanak-kanak yang baru lahir, dalam keadaan berkaki ayam tanpa seurat benang yang bernama pakaian bagi melindung aurat masing-masing. Kita boleh dibangkit kat padang mahsyar ni, memang tak ada bagi muka lah. Memang, anak dia cakap macam mana ya? Dia macam, nak cakap tu macam tak betul tapi tak tahu lah. Macam tak ada rahmat Allah lah senang cerita. Tak ada rahmat Allah dekat padang mahsyar ni. Oh, tak ada. Yelah, bayangkan semua Nabi Rasul akan lari, kata, pada hari ini Allah terlalu murka dan kemurkaan Allah takkan berulang buat selama-lamanya. Allah murka sungguh pada hari ini. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullah. Sebab tu kadang fikiran nak mati syahid lah. Mati syahid ni insyaAllah, orang kata susah juga kat padang mahsyar, tapi cepatlah, orang kata cepatlah. Kemudahannya tu cepatlah. Banding dengan mati yang tak tahu kepala ekor ni. Kan? Aduh, lagi-lagi pula kita ada dosa dengan orang. Ya Allah. Susahnya, ya Allah. Dan manusia dibangkitkan dalam keadaan, Nabi kata, dibangkitkan manusia di padang mahsyar, ghurlan. Kan? Dalam keadaan hufatan, uratan, telanjang, tak ada selipar, tak bersunat, memang tak ada aku-aku kau. Memang bahasa kita kata tak ada cana. Allah tak bagi muka langsung ke manusia, tak bagi cana langsung. Seluruh manusia dihimpunkan di padang mahsyar yang rata, tiba-tiba menjadi gempar apabila Allah Ta'ala memadamkan matahari. Matahari ada, tiba-tiba dipadamkan matahari. Ya Allah, bila dipadamkan matahari, ketika manusia bersesak-sesak dan bertumpang tindih dalam gelap pekat itu, tiba-tiba langit yang berada di atas kepala menjadi retak dan pecah berderai. Kehancuran langit itu berjalan kira-kira selama 500 tahun. Ya Allah. Bayang ya, kiamat tu berlaku dah. Ini kebangkitan semula tau. Kebangkitan semula tu keadaan suhara tu 500 tahun pula. Ya Allah, seksanya. Macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Bagaimanakah hendak dibayangkan betapa dahsyatnya kehidupan manusia di padang mahsyar?
yang mendengar setiap masa bunyi langit yang pecah dan hancur, meletup-letup ya langit tu. Kita tak tahu nak ke mana masalahnya, tak tahu nak ke mana kau tu. Semua nabi-nabi pun tak boleh buat apa, nabi tak boleh buat apa. Kita yang cakaplah. Setara mana ukuran bunyi suara langit yang pecah boleh dinisbahkan kepada benda yang pecah itu, sekiranya yang pecah itu hanya satu logam yang nipis dan lembut, tentulah bunyi tidak sekuat mana. Tapi yang pecah ni langit. Setelah langit hancur berderai, pecahan dan rekahan langit itu tiba-tiba menjadi cair seperti besi yang dibakar dalam relau, menjadi cair oleh kepanasan yang terlalu dahsyat. Jika kita melihat lahar gunung berapi mengalir di lereng gunung pada waktu malam dengan warna menyelam, merah menyala, pasti hati kita akan merasa gerun. Apabila langit yang keluasannya hanya Allah yang Maha mengetahui, langit menjadi cair seperti lahar gunung berapi. Kemudian cecair yang merah menyala-nyala mengalir ke dataran bumi yang dipenuhi dengan manusia yang dihimpunkan. Bayangkan lagi huru-hara manusia, dan kau kan tak ada pakaian, panas, lapar. Kalau dalam kitab cerita, orang kat padang mahsyar ni, Allah Ta'ala akan bagi dia lapar. Lapar tu dia tak pernah rasa atas dunia. Macam mana kau pernah lapar atas dunia, tapi lapar dekat padang mahsyar tu kau tak pernah rasa? Kau akan rasa dekat padang mahsyar tu. Dia teruk sangat tu. Oh, seksa. Masalahnya tak mati bang tu masalahnya. Lepas tu dahaga tu pun dahsyat juga. Dahaga di padang mahsyar tu, satu rasa dahaga yang tak pernah orang lalui masa atas dunia. Terlalu dahaga, ya Allah. Waktu ulama ajar kita untuk kita mengelakkan kita kelaparan, untuk mengelakkan kita dahaga teruk dekat padang mahsyar, atas dunia ni kena banyak bersedekah, bagi orang makan, bantu orang. Ya. Yeah? Kalau kita tak nak dahaga di padang mahsyar, kita kena gali telaga. Kita kena infak telaga kan. Kan banyak negara-negara umat Islam yang perlukan bantuan buat telaga. Kita beli taklah mahal mana pun telaga ni kan. Ada dalam 1,000, ada 2,000, 3,000. Tengoklah pada orang kata negara-negara yang kos dia macam mana. Benda tu atas dunia macamlah mahal. Tapi kita nak selamat dekat hari akhirat. Ya, kita nak selamat dekat hari akhirat. Tapi itu pun belum tentu tau. Itu masalahnya, belum tentu. Yalah, kadang-kadang kita ni buat amalan bukan kerana Allah. Aduh, ya Allah, lagi letih. Itu yang letih sangat. Bila buat kerja tak kerana Allah ni tuan-tuan, habis buang, reject macam tu je. Allah, aduh. Kemanakah manusia hendak melarikan diri dari segala huru-hara mahsyar? Waktu hidup di dunia dahulu, jika berlaku satu malapetaka, mereka boleh melarikan diri ke negeri lain, ke daerah lain. Tapi masalahnya bila dekat padang mahsyar, semuanya huru-hara belaka. Apabila seluruh manusia serentak dibangkitkan daripada alam kubur, di bumi mahsyar yang luas, masing-masing akan keluar dalam keadaan semula jadi. Seperti bayi yang baru lahir tanpa pakaian walau seurat benang. Apakah mereka tidak merasa malu dalam keadaan tubuh dan juga kehormatan masing-masing terdedah pada pandangan umum? Isteri Nabi SAW, Sayyidatina Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Saudah bintu Zam'ah ni isteri Nabi yang kedua. Yang pertama Khadijah. Yang kedua Saudah. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saudah isteri Nabi, ketika mendengar peristiwa dahsyat suasana manusia dibangkitkan di padang mahsyar, lantas dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah. Bila dia dengarkan Nabi kata manusia di padang mahsyar semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat bogel, dia tanya, ya Rasulullah, tidakkah manusia merasa malu apabila mereka dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian? Nabi kata apa?
keadaan di padang mahsyar terlalu dahsyat. Sampai kita dah tak sempat dah bang nak tengok orang kanan, orang kiri. Tak ada. Masalahnya kat padang mahsyar tu dah tak ada dah benda yang dipanggil nafsu, dah tak ada dah. Tak ada. Kan? Tak ada. Memang tak ada. Ketakutan, takut setakut-takutnya. Tak ada langsung keinginan kat padang mahsyar ni. Sebab tu tak ada benda lah. Ya, kita buat contoh mudah lah. Na'udzubillah min zalik. Orang rumah terbakar, kan? Contoh rumah flat ke apa, na'udzubillah terbakar. Semua pakat lari belaka. Kalau orang ni contohnya, kan, dia baru keluar bilik air, sekali rumah terbakar, dia lari dengan apa kata andwear je. Kau ingat sempat orang nak tengok, eh pakai andwear? Tak ada, tak ada. Itu atas dunia kau. Ya, pasal fikir nak sambat nyawa je. Itu dunia. Pada masa lagi teruk. Allah berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yunih. Setiap manusia pada hari tersebut, sya'nun yunih. Maknanya engkau, engkau, aku, tak boleh tolong. Ya Allah, susahnya. Al-Imamul Ghazali ketika mengulas Al-Imamul Ghazali ketika mengulas mengenai suasana hari kebangkitan itu mengatakan, alangkah dahsyatnya apabila kita berhadapan dengan hari yang seluruh aurat kita terdedah. Walaupun terdedah, namun manusia tak ambil peduli lagi. Dengan pelbagai cara, ada yang berjalan dengan perutnya, ya Allah. Ada yang pula berdiri dengan mukanya yang terbalik, kan? Dan dekat padang mahsyar tu pula, keadaannya teruk. Kan, yang berjalan dengan kaki, kaki. Yang berjalan dengan perut, jalan dengan perut. Yang berjalan dengan atas muka, atas muka. Itu tu, semua keadaan itu Allah Ta'ala memang jadikan. Dengan sebab dosa yang na'udzubillah min zalik orang tu buat atas dunia. Maka balasannya engkau atas dekat padang mahsyar, jalan kau dengan muka. Engkau jalan mengesot. Engkau macam gitu. La hawla wa la quwwata illa billah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa manusia di akhirat kelak akan dikumpul dalam tiga keadaan. Manusia dekat padang mahsyar ada tiga keadaan. Yang pertama, sekumpulan manusia sebaik sahaja dibangkitkan di bumi mahsyar sudah tersedia kenderaan untuk mereka. Allah untungnya doa ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini VIP lah ni, kan? Para Nabi Rasul, Syuhada, Awliya'us Salihin, orang salih, dah ada kenderaan. Jadi antara kenderaan kita kat padang mahsyar ialah binatang korban yang kita korbankan atas dunia. Sebab tu kita kalau mampu buat korban, buat korban. Walaupun dia sunat sahaja, tidaklah wajib. Tapi elok kita buat korban. Sebab binatang korban itu akan menjadi kenderaan kita kat padang mahsyar besok. Di bumi mahsyar sudah tersedia kenderaan untuk mereka. Sementara sekumpulan lagi dibangkitkan kadang-kadang berjalan kaki. Sementara yang satu kumpulan lagi, manusia berjalan dengan mukanya tertongging di atas tanah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana cara berjalan dengan muka menongging atas tanah ni macam mana? Nabi kata apa? Allah berkuasa mencipta hambanya berjalan dengan kaki. Maka Allah juga berkuasa untuk menjadikan hambanya berjalan dengan muka. Ya Allah. Kan? Kata Al-Imam Al-Ghazali, sesungguhnya manusia sering mengingkari sesuatu yang tak pernah disaksikan. Yelah, kita benda yang tak pernah nampak, kita kata tak logik lah benda tu. Nak tahu logik tak logik, kau tunggulah kat padang mahsyar tu nanti. Ya Allah. Oleh itu mereka akan mempersoalkan bagaimana manusia berjalan dengan mukanya ke bumi, dengan mukanya di atas bumi. Sekiranya makhluk, sekiranya ular itu tidak wujud di dunia ni, tiba-tiba ada orang berkata bahawasanya di kampungnya ada makhluk berjalan dengan perutnya, ketika itu tentulah orang akan mencemooh dan kata mustahil, kan? Wujud ada ular tu buat contoh, ya? Contoh binatang yang berjalan dengan perut dia.
Padang mahsyar yang keluasannya tidak terukur oleh jangkauan ilmu manusia. Walaupun luas padang mahsyar itu tidak terhingga, namun tidak ada kawasan yang kosong melainkan penuh sesak dengan manusia dan jin. Sesungguhnya makhluk Allah terdiri pada manusia dan jin sejak zaman Nabi Adam hingga kiamat, jumlahnya tak terhitung banyak, ya Allah. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq bila baca benda macam ni kan, diorang kata apa, kalaulah Allah Ta'ala jadikan aku ni daun pokok. Jadi bukan jadi orang, jadi daun pokok. Dan datang kambing makan-makan jadi tai. Kalaulah aku ni jadi daun pokok. Sayyidina Umar kata, kalau engkau wahai Abu Bakar nak jadi daun pokok, biarlah aku jadi kambing tu. Mana aku makan. Bila aku makan-makan-makan, aku gemuk. Tuan aku tengok aku dah gemuk, dia tangkap aku, dia sembelih. Lepas tu Umar menjerit. Umar kata, laitani laita Umar lam tadidhu ummuhu. Kalaulah mak aku tak lahirkan aku, kenapalah mak aku lahirkan aku. Jadi sampai sahabat Nabi sendiri, dia punya fras kau tahu tak, sampai macam tu tau. Dia macam, kita nak kata apa, dia mai rasa takut tu kan, dia akan jerit, dia kata apa, kenapalah mak aku lahirkan aku, kenapa? Sebab takut ni lah, takut padang mahsyar ni. Ya Allah. Dalam suasana kelam kabut dan hiruk pikuk, tiba-tiba Allah menerbitkan semula matahari. Tadi matahari dah terpadam, tiba-tiba matahari muncul semula dengan kepanasan yang luar biasa, ya Allah. Berlipat ganda berbanding dengan kepanasan matahari yang pernah dirasai oleh manusia di atas dunia dahulu. Bukan sekadar kepanasan yang berlipat ganda, tetapi Allah menurunkan matahari serendah-rendahnya di atas kepala manusia. Kan dalam hadis Nabi kata, tadnu syams ala ru'usi ahadikum qadra milin. Matahari akan turun sekadar al-mil. Al-mil, setengah ulama kata sejengkal. Ada setengah ulama kata sejauh satu batu. Semua tu sakit lah ke. Sebatu pun teruk, sejengkal lagi teruk. Allahu Akbar, seksanya macam mana kan. Sebab tu kan orang kapi, na'udzubillah min zalik. Orang kapi, kita harap-harap, kita akan rasa benda tu tau. Tapi orang kapi lebih teruk lagi. Diorang ingat, mahsyar tu dah teruk sangat dah. Sampai diorang dah tak sabar. Dia kata, ya Allah, cepatkan hisab kami untuk dimasukkan dalam neraka. Orang kapi ingat neraka tu okey. Sebab mahsyar tu dah teruk dah. Aduh. Ketika itu tidak ada pohon untuk berlindung daripada panas matahari yang berada di atas kepala kecuali bayangan arasy. Arasy itu disebut sebagai kursi ataupun singgah sana. Sebesar manakah arasy itu, maka sebesar itulah bayangan redup di padang mahsyar. Meskipun demikian, tidak semua orang dapat bernaung di bawah padang apa, di bawah arasy tersebut. Kan dalam hadis Nabi SAW kata kan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Tujuh golongan yang akan mendapat naungan arasy. Ketika hari, pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adilun. Pertama, pemerintah yang adil. Nabi letak pertama tau, imamun adilun. Sebab tu orang yang memerintah negara ni bukan senang. Kalau pemerintah ni cerdik, Perdana Menteri ke, Menteri ke, siapalah yang ada kuasa. Kalau dia cerdik kan, dia baca hadis ni, dia ada kuasa. Kan Perdana Menteri kan dia ada kuasa kan. Semuanya pada kuasa, kau menteri kan. Kalau kau fikir, kau nakkan naungan di padang mahsyar, kau akan berusaha jadi seorang pemimpin yang adil. Ya, jadi seorang pemimpin yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang Nabi jamin kau layak dapat naungan arasy. Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, dia pernah dia macam dia pengsan tau.
ketika dia pingsan tu, dia menjerit. Oh, dia tengah pingsan, tiba-tiba dia menjerit. Oh, dia menjerit. Lepas tu dia diam. Lepas tu tak lama kemudian dia ketawa. Dia ketawa. Lepas tu dia diam. Orang perhati, orang kata, apa hal pula Amirul Mukminin ni kan? Tadi menjerit. Lepas tu diam. Lepas tu ketawa. Lepas tu diam. Lepas tu dia sedar. Orang tanya, kenapa kau buat macam tu, wahai Amirul Mukminin? Kata, aku buat apa? Orang cakap lah, tadi masa tuan tak sedar, tuan menjerit, menjerit kuat sangat. Lepas tu tuan diam. Lepas tu tiba-tiba tuan ketawa. Umar Abdul Aziz kata, masa aku pengisian tu, aku ditunjukkan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu para malaikat panggil nama khulafa. Semua khalifah dipanggil seorang demi seorang, seorang demi seorang. Dan ramai khalifah masuk neraka. Kecuali 4 orang tu lah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu. Tapi zaman dia tu ramai yang masuk neraka. Sampai dekat giliran dia, tiba-tiba suara tu kata, Aina Umar bin Abdul Aziz? Mana Umar Abdul Aziz? Lalu datang malaikat, angkat dia. Dia dah lembik, dia kata dia lembik dah. Malaikat papa dia. Masa tu dia menjerit, Allah, menjerit, takut-takut. Menjerit, menjerit. Dan lepas tu, masa tu dia dihisap lah. Dia dihisap. Bila dia dihisap, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dia sebaris dengan 4 orang khulafah tu, Abu Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Masa tu lah dia ketawa sepuas-puasnya, makna selamat dia. Kan? Tapi itulah. Allahuakbar. Nak dapat macam tu, kau tengoklah dia merintah ulama. Sekejap je, 2.5 tahun. Tapi hidup dia, nak beli anggur pun tak ada duit. Bayangkan Umar Abdul Aziz. Masa tu kerajaan Islam, Bani Umayyah, kekuasaan kerajaan Islam sampai ke benua Afrika dah masuk, nak masuk ke benua Eropah. Kaya. Tapi Umar Abdul Aziz nak beli anggur pun tak ada duit. Kan, isteri dia sampai menangis. Isteri dia kata, kenapalah. Sampai bini dia kata tau, kenapalah suami aku jadi khalifah, kenapalah aku terima jawatan. Bukan senang, ya Allah. Tahulah, susah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Astaghfirullahaladzim. Korang ada berasa nak DYB? Boleh je DYB. Boleh. Dan insyaAllah dengan sebab DYB tu, kita boleh masuk syurga. Tapi dengan syarat. Syarat ni, setengah mati lah. Memang setengah mati lah. Oh, letih. Letih. Yang pertama, imamun adilun. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbihi. Seorang pemuda yang dibesarkan dalam keadaan beribadat pada Allah Ta'ala. Daripada kecil ngaji agama sampai tua ngaji agama. Tak tahulah, harap-harap. Harap-harap kita dapatlah yang kedua tu, insyaAllah. Amin. Amin. Kan, syabun nasha'a fi ibadati rabbihi. InsyaAllah kita dapat, ya Allah. Dengan rahmat Allah yang maha luas, kita dapat yang kedua tu, insyaAllah. Yang ngaji agama daripada muda sampai kita mati. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbihi. Yang ketiga, dapat naungan arasy. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Seorang pemuda yang hatinya tergantung di masjid. Ya, teringat 5 waktu nak ke masjid je kerja. Ini pun bukan semua orang dapat. Orang-orang tertentu je dapat. Dah lah dapat macam tu. Lepas tu Allah Ta'ala bagi pula husnul khatimah. Mati dalam keadaan sujud. Oh, Allah, cantiknya lah. Banyak kan cerita-cerita macam tu. Wa syabun nasha'a fi wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi.
ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. Dan dua orang pemuda yang berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Itu pun dapat naungan arasy. Kita ni berkawan, biasa berkawan kerana dunia tu biasa. Tapi nak berkawan kerana Allah ni betul-betul susah. Ya, nak tegur kawan kan, tegur kan kecil hati, tak cakap kan. Itulah. Tapi kalau kita boleh berkawan betul-betul kerana Allah ni, memang kita layak dapat naungan arasy. Kemudian yang dapat naungan arasy lagi siapa dia? وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Seorang lelaki yang digoda oleh perempuan. Perempuan tu cantik dan berjawatan. Kaya. Perempuan tu cantik dan kaya. Tapi lelaki tu kata apa? إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Aku takut Tuhan sekalian alam. Dia pun dapat naungan arah juga. Yang terakhir, warajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seorang pemuda, seorang lelaki yang bangun malam, duduk, kenangkan dosa. Tiba-tiba mengalir mata dia, kenangkan dosa dia. Pun dapat naungan arasy juga. Harap-harap kita semua dapat insyaAllah. Amin. Seterusnya, Imam Ghazali menyatakan bahawasanya ada golongan yang dijemput oleh Allah untuk bernaung di bawah arasy Allah. Sebaliknya ada golongan manusia yang terus diseksa, terdedah dengan kepanasan matahari di atas ubun-ubun. Mereka didera dengan kepanasan itu, hancur luluh oleh panahan cahaya matahari yang amat dahsyat. Dan dileburkan pula oleh kepanasan hati mereka sendiri yang mengutuk diri mereka. Kerana di atas dunia dahulu, dia tak pernah nak prepare, enjoy. Dalam kepanasan yang amat dahsyat itu, manusia berhimpit-himpit, tolak-menolak. Kerana mereka berada di satu kawasan yang luas, tetapi sempit dan berhimpit-himpit. Dalam suasana demikian, Allah mendedahkan segala rasa kejahatan dan keaiban manusia. Dari segala amalan buruk yang mereka telah dicatatkan dalam satu rekod kejahatan dihimpun dalam sistem rakaman Allah yang tidak tercicir walaupun sedikit, maka alangkah tebal muka mereka menanggung malu yang tidak terhingga. Hancur luh manusia dengan kepanasan matahari, terseksa jiwa mereka menanggung malu yang tidak terperi. Peluh mengalir dari tubuh manusia sehingga padang mahsyar dilanda banjir peluh yang berbau hanyir dan bau bumi mahsyar yang menjadi lecak. Ya Allah. Ana masih pergi hantar bantuan dekat Pahang baru ni. Banjir. Kawasan tu teruklah. Banjir lumpur kan. Ada satu kawasan sungai kita pergi. Dia punya parit sungai tu, air dia jadi warna hitam tau. Hitam. Bukan warna air lumpur. Hitam. Busuk. Anda tanya orang kampung ni apa benda ni. Dia kata air kumbahan. Tak macam mana pun kumbahan pecah. Allahu alam. Busuk ya Allah. Seksanya. Itu pun dia tak tahan. Kau tak muntah. Kau tahu tak. Itu atas dunia. Allah kat padang masyarakat. Aku tak nak katalah. Astaghfirullahaladzim. Macam mana kita ni. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kau banyaklah kepada masyarakat tu dengan bau manusia. Anak pergi Mekah dulu masa buat haji tahun 1998. Bau manusia busuk. Bau peluh orang kan. Orang ramai kan. Ni bau, bau tengik manusia. Orang ramai. Tawafnya pun, ya Allah, bau, perit kau tahu tak? Itu kat Mekah, kan? Maknanya masih lah orang kata ada orang mandi lah apa. Tapi bau manusia tu, bau tengik kau tahu tak? Ish, tak tahu nak katalah. Ya Allah. Jadi peluh yang membanjiri manusia, ada yang separas lutut, ada separas pinggang. Ada yang keparas hidung dan tak kurang juga yang karam dalam peluh masing-masing.
Kadang-kadang kita terfikir macam mana ada orang dekat padang mahsyar, peluh tu tenggelam sampai betis saja. Orang ni dia punya peluh sampai pinggang aja. Yang ni peluh dia sampai dada, yang ni tenggelam terus macam mana? Kan? Memanglah benda tu memang kita kalau kita duk bayang atas dunia memang tak terbayang lah, tak logik. Tapi Allah Ta'ala iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun, kan? Dia kata engkau tenggelam sampai betis kau, tenggelam sampai peha kau, tenggelam sampai dada kau, tenggelam terus. Gitulah. Di dunia, keringat yang mengalir adalah kesan daripada bekerja kuat, malah dalam melaksanakan ibadat seperti ibadat haji. Tu, lihatlah umat manusia yang melakukan ibadat haji dalam cuaca panas, berasak-asak di Makkah dan juga Arafah demi keimanan, ketaatan mereka terhadap perintah Allah. Maka orang beriman sanggup menghabiskan wang ringgit bersusah payah mengerjakan ibadat haji. Ani ingat tahun 98 tu, panasnya ya Allah. Kita nak sembahyang Jumaat. Jadi kita kena datang awal dalam masjid ni, kan. Dia punya panas tu. Matahari tu jauh bang, beribu-ribu kilometer, tapi basah belanjun. Basah kotak. Ya Allah, kata macam mana padang mahsyar ni nanti, ya Allah. Teruknya padang mahsyar. Ya Allah. Orang-orang yang berjuang untuk mendaulatkan agama Islam di bumi ini sudah pasti mengalirkan keringat di samping membelanjakan wang ringgit yang banyak, berjihad siang dan malam atas urusan jamaah Islam bagi menegakkan cita-cita Islam yang suci agar hukum Allah tertegak di muka bumi. Pastinya mereka mendapat penghargaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Bagi mereka yang telah mengalirkan keringat kerana melakukan ketaatan, maka di bumi mahsyar insya-Allah mereka tidak akan mengalir keringat lagi, seolah-olah mereka telah kekeringan keringat semasa hidup di dunia dahulu atas usaha yang Allah redai. Segala kepayahan yang dilakukan atas nama keimanan dan ketaatan, kesemuanya akan menjadi sebab mereka mendapat keamanan daripada bahaya tenggelam dalam lautan penuh dengan air mata di padang mahsyar nanti. Begitulah pengurusan kita pada malam ni tentang keadaan di padang mahsyar. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa ana dan dosa kita semua. Allah memudahkan segala urusan kita, ya Allah. Dan satu benda lah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, kan. Ana teringat satu hadis. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat kawasan tawanan perang. Masa Nabi lalu dekat tawanan perang ni, ada seorang perempuan ni, dia pegang anak dia, tahu. Dia pegang baby dia. Perempuan ni tawanan perang lah. Dia pegang baby dia. Nabi tanya dekat para sahabat, kenapa tak perempuan yang pegang baby tu? Nampak ya Rasulullah. Agak-agak perempuan tu tergamak tak nak campakkan anak dia dalam api? Mana ya Rasulullah, takkan nak campak dalam api, tu anak dia kan? Mestilah mak dia sayangkan dia. Nabi kata apa tahu? Allah lebih menyayangi kamu daripada perempuan yang menyayangi anak dia. Sama macam tu. Bila kita dengar hadis macam tu kan, lega hati, ngata lega hati, ya Allah. Allah, Nabi kata Allah lebih menyayangi kamu untuk dihumbankan dalam neraka daripada perempuan yang sayang anak dia. Maknanya sayang Allah kat kita. Allah buat neraka bukan nak suruh kita masuk neraka, kan. Nah, itulah. Tapi itulah kadang-kadang kita buat silap banyak. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Jadi sekadar itulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ni. Doa-doa lah nasihat. Ini dah rasa sakit-sakit dah ni. InsyaAllah kalau tak ada masalah, sambung malam besok lah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Yelah, dosa banyak tu yang kena sakit tu. Kalau tak ada dosa, eleh, sakit sikit je pun dengan ngada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doakanlah nasihat bukan apa pasal anak-anak kesyiria ni, 29 bulan ni. Sana sejuk dia ni. Sejuk sangat. Anak bimbang juga. Kalau kita
urat kita sudah tak pernah okey ni, kalau kena kat sana lagi nak usulah, ya Allah. Doa-doa lah ya, insyaAllah. Sekian daripada ana, qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'alam bis-shawab. Sampai sekarang, daripada kurun ke-6, siapa yang menjadikan capa Nabi ni Tuhan ada? Pas syirik ni apa syirik? Syirik ni makna kita i'tikad ada sesuatu selain daripada Allah yang berhak disembah seperti Allah. Nengok orang pakai pih logo capa ke, syirik. Syirik selalu dah.